Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Ya, kita jalan kaki sholat Jumat ya. Mampir dulu ke Masjid 6 Syuhada. Jadi sekarang apa? Master dalam ya? Master dalam kamar. Jadi ini pindahin. Apa itu namanya? Granit. Granit pindahin. Granit 50 dus ya. Granitnya Pak Haji Haryanto itu dari Gerobokan Jawa Tengah. Dipindahin supaya di plaster dulu. Iya. Habis di plaster baru ini apa? Pasang granit. Pasang granit mana dulu? Pasang granit rencana. Pasang granit ini dinding ini belakang depan. Oh depan ini. Ya. Besok. Belum. Belum. Belum masih. Oh belum ya. Fokus ke ngaci dulu kata Pak. Ngaci dulu ya. Plaster ya. Plaster. Ya hati-hati ya. Iya. Jangan lupa ini udah bentar lagi Jumat. Oh. Baru ya. Jam 10 sih. Ya saya ada di lokasi Masjid 6 Syuhada. Rupanya belum sempat granit ya, karena masih dituntaskan dulu, diplester dulu di ruangan sebelah kanan ini mihrab. Dipindahin di situ ada 50 dus apa itu granit. Dipindahin sebelah kiri terus diplester. Terus setelah itu selesai baru plester yang ini. Ini harus sebelah kiri, dinding depan sebelah kiri. Mungkin hari Senin mungkin mulainya ya. Karena besok satu hari. Besok satu hari plester ya. Jadi hari Senin granit yang ini ya, sebelah kiri kira-kira. Iya Pak. Insyaallah ya. Inilah perkembangan terakhir ya. Masjid 6 Syuhada plaster dulu, untuk setelah di plaster masang granit yang itu udah semua di plaster ya, itu juga semua sudah ya, dindingnya sudah kiri kanan depan, tapi bagian dalam ruang untuk saya belajar sebelah kanan itu di plaster dulu ya. Rasulullah bersabda, kita ingatkan ya, man bana masjidan lillah banallahu lahu sulcana. Misalnya siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah membangunkan rumah di surga. Lokasi masjid ini dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Paramarta sekeluarga di Bogor, dan ini terletak di RT 6 RW 4 kampungnya Kampung Kacur, desanya Pamekarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ya, West Java, Indonesia. Oke, saya mau pandang duluan ya. Pak, semua duluan. Saya mau sholat dulu. Rencananya ini rencana hari ini sebenarnya jalan ke masjid ke dari 6:30. Rencananya mau jalan ke Muruyung ya. Ke masjid apa? Kubah Emas ya. Kita 4-5 jam ya, tapi saya lupa kalau hari ini hari Jumat, saya belum baca surah Al-Kahfi, harusnya saya bacanya malam Jumat ya, jadi Jumat pagi bisa jalan, tapi sudah ya, waktu tidak bisa diulang. Jadi sekarang saya mau sholat di desa
Masjid Jami'an Nur ya. Pak, salat yuk. Wah, belum ini. Belum ngepel saya. Ya, baru jam 10.